bangsa setia demen makan. Setelah keliling Indonesia dan mancanegara, sekarang saatnya saya mencari makanan yang lagi hits di ibu kota. Ada apa aja ya? Yuk ikutin saya terus. Halo pemirsa demen makan, selamat pagi. Kita ketemu lagi dan kali ini saya sedang berada di Jakarta, tepatnya daerah Ben Hill. Dan kita awali perjalanan hari ini di rumah makan yang rempah-rempahnya sedap banget, gurih. Wah, enak banget lah pokoknya, ikutin saya terus yuk. Yang pertama kita akan ke rumah makan Aceh Selawah di demen makan, demen banget. Pecah! Hah, itu dia, yuk! Di rumah makan Selawah ini, menu makanan khas Acehnya lengkap. Dan ini dia salah satu daya tarik di sini yang membuat saya penasaran untuk nyobain. Mie kepiting. Kepiting segar dimasak dengan sayuran dan bumbu mie Aceh khas Selawah. Lalu disiram air. Habis itu baru deh dimasukin mie-nya. Diaduk sampai matang sempurna. Dilihat aja udah bikin lapar kan? Saya makan kepiting ditemani sama mie Aceh Selawah di daerah Ben Hill, Jakarta. Oke, kita makan mie-nya dulu. Dan di sini juaranya adalah rempah-rempah yang terdapat di mie-nya. Jadi bumbu-bumbunya itu, lihat tuh, saya angkat kepitingnya. Wow, lihat nih bumbunya kental. Lihat, langsung ngeces, ini pasti gurih banget. Jadi ini terbuat dari 24 macam rempah-rempah. Ayo sebut apa aja. Bawang putih, bawang merah, cabai pasti. Selain itu ada kayu manis, ada cengkehnya juga, ada palanya juga, semuanya ada. Ketumbar ada, jahe pun ada. Oke, kita coba mulai dengan si mie-nya dulu ya. Oke. Walau bumbunya terbuat dari 24 macam rempah-rempah, tapi mie Acehnya tetap terasa ringan di mulut dan di tenggorokan, jadi gak bikin enak. Makanya pengunjung gak pernah bosan untuk balik lagi makan mie Aceh di sini. Perpaduan rempah-rempahnya pas banget. Semuanya ada. Rasa pedasnya pas, asinnya pas, gurihnya pas. Dan memang agak dominan rasa bawang merahnya. Tapi itu yang bikin enak. Ini. Dan sekarang saya cobain dengan bawang merah ini. Ada timun, ada jeruk nipis. Kita bikin combo. Karena ini takut jatuh, jadi kita jeruk nipisnya di atas timun. Terus kita kasih si bawang merahnya. Dan keripik kita tumpuk di sini. Ada yang crunchy, ada yang super lembut. Kita jadiin satu agar mereka bersatu di mulut. Ada lembutnya, ada crunchy-nya, ada segar-segar dari jeruk nipisnya. Dan sekarang saatnya kita gunakan capitnya. Iya, yeah. Dengar suaranya krek. Jadi ini nggak boleh seperti ini nih, harus pakai kuahnya. Tuh, kuah yang terdiri dari 24 macam rempah-rempah. Siap nih seruput. Gak cuma di mie-nya, tapi bumbunya pun meresap sampai ke dalam daging kepitingnya yang segar dan super legit. Bikin saya gak bisa berhenti seruput kepitingnya. Juara banget. Pemirsa di rumah wajib cobain.
Oke, sekarang kita menetralisir dengan es timun serut. Dan ini selalu dianjurkan atau dihidangkan setiap kali kita memesan sini Aceh Selawah ini. Kenapa? Karena fungsinya timun ini untuk menyegarkan tenggorokan dan sebagai penetralisir. Belum diminum aja, diaduk-aduk aja, sudah kelihatan segar banget. Lihat. Pas banget. Mie Aceh ini plus kepiting, ada segar-segar dari si bawang merah dan cuka rawit, plus penetralisir si es timun serut. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di sini karena selain satu ini kita masih akan keliling Jakarta untuk mencicipi makanan yang enak dan enak banget. Gimana lagi kalau bukan di Demen Makan? Demen banget, pecah.